Kita lihat, kita lihat, kita lihat. Kembangan, guys. Wah, main skateboard, wah, gila, seru banget. Dang, dung. Wah. Hah, motor yang indah. Sayang sekali rasanya jika kita tidak bisa merawatnya. Maka dari itu, salah satu cara merawatnya adalah dengan ini. Yaps, perkenalkan guys, ini adalah larutan pembunuh mantan. Canda ya, ini adalah katalis dari katalis XID. Ini merupakan formula untuk memberikan vitamin kepada motor kalian. Umumnya, setiap sesudah ganti oli, maka gua akan menggunakan katalis X ini untuk membantu memberikan performa dan juga menjaga mesin agar lebih baik. Cara penggunaannya gampang banget. Kalian tinggal buka kotaknya, buka bungkusnya, buka penutupnya, lalu kalian tinggal masukkan saja larutannya ke dalam lubang oli mesin pada motor kalian. Tapi ingat, sebaiknya digunakan setelah ganti oli ya, agar hasil yang maksimal. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian tinggal baca aja kegunaannya. Banyak banget nih, ya tinggal dibaca aja kawan-kawannya. Masa depan motormu hanya ada di tangan kamu. Cintailah motormu seperti kamu mencintai mantanmu. Guys, semuanya balik lagi di Rizky Petrol Tinggi. Kali ini seperti yang saya kontrolin ya, Wekera ya. Hari ini kita hujan-hujanan. Wet. Hari ini hujan-hujanan kawan-kawan ya, dan tidak bisa anak kecil seperti ini kawan-kawan. Minggir. Isul. Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi Rizky Petrol Vlog. Udah lama banget nggak nge-vlog ya. Ini kosta aja kawan-kawan ya. Kenapa gue tuh jarang banget nge-vlog? Nih, lihat, semuanya nih, hujan, ngomongnya cedera segaban, ngomongnya gila. Bandar Lampung nih sekarang udah kayak Bogor, ngomongnya hujan terus setiap siang. Ini jam 12 siang loh, jam 12 siang, tapi gelapnya kayak gini gitu loh. Gila gak? Gila banget tuh gue. Ya kali ini dingin banget ngomongnya. Dan kali ini gue lagi nyobain jas hujan baru. Ada tuh ya. Nah, dari Kuca Indonesia. Ada. Nah, guys, hari ini gue pengen lagi. Pengen sebenarnya tuh gue tuh pengen nyervis porong gitu kan ya. Kan udah lama banget gue tuh enggak nyervis motor ini gitu kan. Udah setiap bulan kan ya. Dan Jakarta terakhir ganti oli Jakarta kan kan ya. Ini kan lagi kita pengen servis gitu. Nah, sumpah dingin banget tuh kan ya. Jangan tanya kan ya. Gue nggak pakai sarung tangan gitu kan ya, sarung tangan kok pakai basah. Ini deras banget sumpah kan kawan ya. Gila, semoga airnya nggak masuk ke action cam. Apa lagi dong ngevlog hujan-hujan kayak gini kan seru. Bang, vlog hujan-hujan memang bang ya kan, yang deras bang. Nah, ini nih tongkat lidang hidup gue kan kawan ya. Nah, tapi gue mohon maaf nih nggak pakai kamera depan kan kawan ya. Ada kamera depannya apa nggak ada penutup untuk waterproofnya kan kawan. Ada sih, cuma bolong karena udah gue bolongin pakai mic untuk lubang mic. Jadi nggak bisa deh dipakai. Ada nih orang ini agak-agak kalau udah dingin ya kawan ya, bawa motor itu biasanya enak kan kawan. Terus loh ini terus banget, gue nggak bisa ngetalapan di dalam helm nih. Helm gue berembun kan kawan ya. Banjir. Banjir kawan ya.
Seru nih, mana jalan-jalan. Seru. Tuh, cari kubangan ah. Nongolnya cepet tahu kan. Gue tuh kalau hujan, gak usah aja. Gue tuh suka banget yang namanya main kubang-kubangan gitu kan-kan ya. Dari kecil tuh gue suka ngetek sepeda, cari kubangan. Set, wuhuh, main ciprat-cipratan gitu kan ya kan. Ya, pasti gak gue aja lah, lorong juga pernah main hujan-hujanan kan ya. Main hujan-hujanan tuh seru gitu loh. Ini gue niat banget nih gue nge-vlog hujan-hujanan kan-kan ya. Karena memang terlintas tadi di pikiran gue tuh, aduh hujan nih, seru nih kayaknya ngepuk-ngepuk kayak gini nih. Lebih sepi ya, seru gitu tuh. Yeay, let's go my love, let's go. Wuh, gila dingin banget deh. Lobang. Nah kalau hujan gini ya, hati-hati sama yang namanya lobang kan-kan ya. Yoi. Nah kawan-kawan, di sini gue pengen ngasih tahu kalau kemarin gue barusan aja ya kawan-kawan ya pakai salah satu produk kawan-kawan ya. Ini gue kasih tahu orang ya, karena ini menurut gue recommended banget bagi kalian yang pengen motor kalian itu jadi prima gitu. Tadi nih kubangan nih ya kan, ya gimana men, kubangan nih always. kita lihat gue paling seneng ada main kubangan gitu. Kawan-kawan, gue ngasih tau dulu ya. Kemarin gue barusan beli produk kawan-kawan, dan produk ini ngebantu banget buat lorong ya, motor tua kayak gini ya. Itu namanya adalah Katalis RD, Katalis XID gitu tulisannya kawan-kawan ya. Ini buat apa kawan-kawan ya? Nah ini katanya, ini buat vitamin lah ibaratnya kalau manusia ya kawan-kawan ya. Vitamin buat motor kamu gitu loh. Jadi taruh aja di lubang oli kawan-kawan ya, temungin gila kawan-kawan ya, bereaksi langsung. Nah motor kalian ya bisa langsung menambah power ya kawan-kawan, itu aja ya. Udah terus katanya sih bisa apa ini juga ngebersihin juga kawan-kawan ya. Ya pokoknya itu sih, karena gue kejar satu itu doang gitu kawan-kawan ya, memberikan nutrisi ya yang nanti mengakibatkan motor menjadi enteng gitu. Ini benar-benar kawan-kawan, enteng nggak juga nyali kawan-kawan ya. Tuh berubah suaranya kawan-kawan ya, jadi 4 silinder. Gila. Kalau lo pakai ini kawan-kawan ya, gue jujur ya kawan-kawan ya, sekali tarikannya gila ya tuh. Kayak oli lo itu encer banget di dalam mesin itu kawan-kawan ya. Jadi kayak sekali gas gitu sih, ngebetap gitu kayak, tarikannya kayak gitu kawan-kawan, gila pokoknya lo mau. Nah ini kawan-kawan ya, bisa dilihat dari Katalis ID itu ya, salah satu cairan gitu kawan-kawan ya, cairan pelarut woy. Kalau buat manusia lo itu makan vitamin gitu loh ya, vitamin antibiotik, biar gak sakit. Ntar dulu nih, kubangan ya, kubangan lo. Seru banget. Aduh, seru banget kayak gini nih. Aduh, gue seru. Lagi. Seru banjir. Seru banget dong ngasih. Aduh, gila. Kubangan lagi kawan. Ini kebangan. Wah, gak bisa gue ketemu ini. Seneng banget gue asli pak. Ya, kayak gini nih ya. Bahagiain diri aja, keliling-keliling jalan, cari kubangan, siapa tuh kecipratan, nemu jodoh ya kan. Kita kan gak pernah tahu ya kan jodoh kemana gitu kan ya. Seru banget ya, aduh. Kubangan kokat banget. Seneng banget gue sumpah ya. Gak ada bahasan gitu loh. Cari kebangannya. Jet, sumpah, 4, 3, 2, 1. Seru. Oh, kebangan. Main kebangan guys. Kebangan deh. Orang bego karena gini. Seru. Hey sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari. Tidak dari di hatimu. Oke kawan-kawan, baru aja gue servis motor kawan-kawan. Nah udah mulai redah nih, alhamdulillah rabbal alamin gitu kan ya. Ya itulah ya kawan-kawan ya, ada hujan-hujanan gitu kan ya, rela gitu gue. Demi porong gitu loh. Tapi ya gue pasti lagi kawan-kawan, emang Katalis ID ini ngebantu bener kawan-kawan ya, mulai dari mesin performa ya, itu tuh kayak alat, kayak cuma sebuah kayak cairan gitu kawan-kawan, tapi tuh berpengaruh banget mesin gitu loh. Anjay, tarikannya aja gila di konde nih motor sekarang.
Terus tadi gue baca-baca lagi kawan-kawannya, katanya kalau pakai itu lagi apa Catalyst ID itu kawan-kawannya, itu bisa membuat apa ngurangi korosi di dalam mesin kawan-kawannya. Jadi kayak ngebersihin mesin, terus ngebuat apa oli itu menjadi tahan lama kawan-kawannya. Gila. Nah, bagi kalian ya yang pengen banget apa yang pengen banget oli itu jadi tahan lama, nah pakai Catalyst ID ya. Nah, kalau bisa saran gue lagi kawan-kawannya, kalau misalkan oli kawan-kawannya, cari oli yang paling bagus ya kawan-kawan. Mahal dikit enggak apa-apa deh kawan-kawannya. Ya, you know lah, demi motor kan ya. Nah, kalau bisa kalian pengen ganti oli, nah sekalian tuh ganti oli baru dicemplungin Catalyst ID itu biar sekalian mantep kawan-kawan ya. Tapi jangan laju kalau misalkan kalian oli kalian udah lama terus kalian campur Catalyst ID, sayang kawan-kawan ya. Kalau bisa kalau saat penggunaan Catalyst ID ini, kalau bisa pas bener kalian lagi ganti oli kawan-kawan ya, itu biar cakep gitu. Catalyst ID ini bisa mempermudah jodoh kan. Iya kawan-kawan, jangan salah ya kawan-kawan. Segala sesuatu hal yang dipakai di forum bisa mempermudah jodoh kawan-kawan ya. Jadi jomblo. Canda, canda. Aduh, ntar beneran lagi kan. Bang, aku pengen beli Catalyst ID, kata Bang Rizky, biar jadi jodoh gitu loh, bodoh. Abis itu gue disomasi sama pemiliknya kan. Kira-kira kalau gue ngevlog pakai helm kayak gitu lucu gak ya? Aduh, helmnya lucu, Doraemon. Ya Allah, mas. In 5, 4, 3, 2, 1. Lagi wuh wuh. Seneng banget. Nih seru nih. Wuh. Lagi. Wuh. Lagi. Wuh. Wah, gila. Masa mudaku bahagia banget deh masih. Wuh. Orang mau pada jalan kering, ini main kubangan gitu. Kubangan lagi. Ah, mobil nggak apa-apa ya. Kali kan, nyipratin mobil kan. Wow. Oh my god, gitu. Dingin gini, ngeliat cewek gimana gitu kan. Dangdung, tangdang, tang, tangdung, ngah, ngah, ngah. Jumlah lu. Manjur guys. Wah ini nih. Ini seru nih. Seru. Seru nih. Seru banget. Seru. Jomblo lewat sih. Jomblo lewat. Jomblo menerjang kubangan. Wah kayak lah. Seru nih, ada lubang gak seru nih. Hah? Lubang kepentok masa depan nih lo. Wah, gila. Jumlah. Wah, Bisa jumlah lewat. Wah, gila, kubangan seru banget deh. Wah, pengen skateboard. Wah, skateboard. Wah, gila. Wah, gila, seru banget. Seru banget, pemirsa. Gila. Ini jomblo itu. Jomblo asal kecil gitu. Yaudah, mari. We were young and we were free and running. Hei bro, iya. Dari mana? Apa? Dari Cilegon. Wah Cilegon nih, Cilegon. Halo nak, yoi, mantap. Hati-hati ya, mas bro. Dadah.